نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang saya hormati takmir masjid Attaqwa Sumberjo kemudian bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji agama atau tafaqquh fiddin yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dirumuskan di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah dan juga salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada kutbah kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik yang sudah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang manhaj tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan wawasan-wawasan dalam bertarjih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama yang ingin kita coba pahami yaitu istilah manhaj tarjih. Kalau kita perhatikan manhaj tarjih, maka sebenarnya manhaj tarjih itu secara etimologi artinya cara melakukan tarjih. Secara singkat semacam itu. Tetapi ketika kita diskusikan atau bicarakan manhaj tarjih secara terminologi atau istilahan, maka manhaj tarjih itu tidak hanya sekedar cara melakukan tarjih, tetapi lebih daripada itu. Yang pertama kita akan coba mulai melihat istilah tarjih itu, meskipun ini sudah berapa kali saya sampaikan. Sebenarnya istilah tarjih yang digunakan di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya istilah yang muncul atau istilah yang dikembangkan di dalam disiplin ilmu usulul fiqhi dan fiqih. Kalau kita lihat misalnya tarjih di dalam pandangan usul fiqih sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Mahsul, beliau menjelaskan yang dimaksud tarjih itu adalah takwiyatu ahadin taufain, yaitu apa, menguatkan salah satu dalil sehingga dalil yang kuat itu yang yukmal bihi, yang diamalkan. Sedangkan dalil yang nanti dianggap tidak kuat atau yang disebut marjuh itu yang ditinggalkan. Artinya istilah tarjih itu muncul ketika para ahli usul fikih melihat ada kontradiksi antara dua dalil di dalam syariat. Ya, tentu istilah kontradiksi ini tentu bukan dalam pandangan asy-syari', bukan dalam pandangan Allah dan Rasul, karena tidak mungkin di dalam Al-Quran dan Sunnah ada kontradiksi atau tanakut. Tetapi dalam pandangan al-mujtahidun, itu dalam pandangan ahli ijtihad yang melihat, yang mana dalam pandangan mereka seakan-akan ada dua dalil yang apa, kontradiksi.
Ya, ini sebagaimana contohnya banyak sekali nanti ketika kita sudah masuk di kajian keputusan atau fatwa takjil. Misalnya dalam bilangan rakaat sholat tarawih ada hadis yang menjelaskan 11, ada yang menjelaskan 20, maka itu harus dilakukan oleh takjil. Kemudian misalnya apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu nanti ada dua dalil, yang satu mengatakan membatalkan, yang satu tidak. Dan juga misalnya apakah awlamas tubuh nisa, yaitu memegang wanita itu maknanya secara literal atau secara hakikiah atau maknanya majaziah secara metafor. Maka hal-hal semacam itu ketika tidak bisa dikompromikan maka ditempuh, yaitu cara yang disebut apa? Tarjih, yaitu kita nilai salah satu dalil kuat untuk kita amalkan, yang lain tidak kuat yaitu kita apa? Tinggalkan. Islam tarjih itu berarti berkembang di dalam apa tadi? Ilmu usul fikih. Demikian juga tarjih itu berkembang di dalam disiplin ilmu fikih. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha atau dalam kalangan ahli fikih, maka di antara pendapat-pendapat yang muncul itu nanti diuji, diverifikasi mana dalil yang dianggap kuat, itulah yang disebut sebagai al-madzhabu ar-rajih, yaitu madzhab yang rajih. Misalnya banyak sekali, contohnya yang banyak kita lakukan misalnya dalam masalah dulu, ketika ada dua dalil yang kontradiktif di dalam masalah kunut, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kunut itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan dalam pandangan imam yang lain, misalnya Al-Imam Abu Hanifah menganggap hukum kunut itu apa? Ghairu masyru'. Demikian juga misalnya Imam Malik mengatakan kunut subuh itu masyru', tetapi letaknya apa? Qoblal i'tidal, sebelum apa? I'tidal, yaitu ketika kita sudah selesai baca apa? Surah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i kan ketika apa? I'tidal atsani min sholati subuh, yaitu i'tidal yang kedua dari sholat subuh. Nah, ketika ada banyak pendapat ini, maka dikaji madhab yang dianggap kuat berdasarkan dalilnya, itu disebut madhab yang rajih. Jadi istilah tarjih yang digunakan di dalam Muhammadiyah itu sebenarnya diambil dari istilah tarjih yang ada di dalam disebut apa? Ilmu usulul fiqh dan ilmu apa? Fikih. Tetapi yang penting untuk kita catat, kalau kita katakan tadi bahwasanya tarjih itu digunakan untuk melihat ketika ada dalil yang kontradiktif antara satu dengan yang lain atau antara satu madhab dengan yang lainnya, berarti seolah-olah tarjih itu digunakan ketika pendapat itu sudah ada atau ketika dalil itu sudah apa? Ada. Tetapi apakah ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah itu hanya menyeleksi pendapat-pendapat yang sudah ada atau dalil-dalil yang sudah ada? Nah, ternyata kajian majelis tarjih tidak semacam itu saja, karena majelis tarjih banyak mengeluarkan ijtihad-ijtihad terutama di dalam menjawab isu-isu kontemporer yang mana tidak ditemukan apa pendapat dari ulama-ulama madhab maupun apa, tidak ditemukan apa dalil-dalil yang ada di dalam syariat. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Artinya tarjih yang ada di Muhammadiyah itu apa, mengalami perkembangan, sehingga tarjih itu sama dengan ijtihad. Jadi ketika kita bicara tarjih, bukan ruang lingkupnya itu sempit tetapi luas, karena di dalam wawadah istilah tarjih itu apa? Mengalami perkembangan. Nah, ketika kita definisikan
manhaj tarjih di dalam Muhammadiyah. Yang disebut manhaj tarjih itu adalah suatu sistem yang membuat seperangkat wawasan atau semangat atau perspektif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sumber. Sumbernya nanti yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendekatan secara umum nanti Muhammadiyah dalam munas tarjih di Jakarta menjelaskan pendekatan dalam pengkajian agama itu dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu bayani, tekstual, kemudian burhani, rasional, kemudian irfani, pendekatan yang berdasarkan pada spiritualitas atau kepekaan hati. Dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan apa? Ketajian. Ini yang nanti akan kita sebut sebagai empat komponen manhaj tajih. Nah, sehingga kalau kita lebih spesifikkan, komponen manhaj tajih itu ada empat hal. Ini yang harus dipahami oleh warga Muhammadiyah. Ya, paling tidak kalau ingin memahami agama sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, kita harus memahami empat komponen manhaj tarjih. Yang pertama berkaitan dengan wawasan atau semangat atau perspektif. Yang kedua sumber ajaran. Yang ketiga pendekatan. Kemudian yang keempat apa? Metode atau prosedur teknis. Ini yang akan kita coba kaji di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar untuk memberikan gambaran secara singkat, yaitu kita katakan tadi bahwasanya manhaj tarjih itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama wawasan atau semangat atau perspektif. Nanti ada lima wawasan yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama wawasan tajdid, yang kedua wawasan toleransi atau tasamuh, yang ketiga wawasan al-infitah atau keterbukaan, kemudian yang keempat wawasan adamutakayyut bimadhabin mu'ayyanin, yaitu Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada madhab apapun, baik di dalam masalah fikih, dalam masalah akidah atau teologi, dan dalam masalah tasawuf atau ihsan atau akhlak. Kemudian yang kelima adalah paham agama. Ini yang berkaitan dengan komponen di dalam perspektif atau wawasan ketarjian. Kemudian yang sumber ajaran yang digunakan sebagai dasar di dalam perumusan putusan atau fatwa tarjih. Yang pertama sumber pokok itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi sumber primer di dalam ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua disebut sumber subsidiar atau sumber paratekstual. Ini yang disebut dengan ijtihad. Nanti ada turkul ijtihad, cara-cara ijtihad. Nanti ada masalah mursalah, yaitu public welfare atau public good, yaitu kepentingan publik. Kemudian juga al-istihsan, kemudian sabdariah, kemudian al-urf, custom atau tradisi, dan yang lainnya. Ini yang disebut sebagai sumber secondary atau sumber kedua setelah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di dalam pendekatannya ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kalau bayani itu pendekatan tekstual, menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalau burhani menjadikan rasional atau filsafat, dalam arti penalaran atau mantek, itu dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua berdasarkan ilmu pengetahuan itu yang sifatnya adalah tajridiyah atau eksperimental ataupun sesuatu yang berdasarkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang modern. Kemudian yang ketiga yaitu irfan, bahwa
bahwasanya kebenaran itu tidak hanya tekstual dan rasional, tetapi juga harus melibatkan kepekaan hati atau kebenaran yang didasarkan pada hati yang paling dalam. Kemudian yang keempat, ada prosedur teknis atau metode, nanti ada asumsi. Kemudian ragamnya ini ada tiga, yaitu bayani, taklili, kausasi, kemudian taufiki, yaitu sinkronisasi. Ini yang menjadi poin yang akan kita coba bahas di dalam kajian ini maupun yang akan datang. Yang pertama, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang wawasan tarjih, maka wawasan tarjih itu ada empat, ada lima, sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi. Yang pertama tentang paham agama, yaitu bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan agama Islam itu. Yang kedua adalah wawasan tajdid, bahwasanya cara beragama orang Muhammadiyah itu sifatnya tajdid, tidak hanya purifikasi tetapi juga apa? Dinamisasi, karena dua sayap yang ada di Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak hanya sibuk dalam purifikasi saja, tetapi juga sibuk di dalam apa? Dinamisasi. Kemudian wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Yang pertama yang kita ingin coba pahami yaitu paham agama Muhammadiyah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat tentang definisi agama yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, ini saya kasih mukadimah dulu. Bagaimana para ilmuwan itu mencoba mendefinisikan agama, dan termasuk bagaimana nanti pendekatan yang digunakan oleh ulama tarjih ketika itu di dalam merumuskan apa definisi agama. Sebenarnya ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam memahami agama. Yang pertama, para ilmuwan itu mencoba melihat agama dari sudut fungsinya. Ini biasanya yang dikembangkan oleh para antropolog, yaitu mereka melihat agama itu dari sudut fungsi agama itu, bagaimana agama itu mempengaruhi sistem kemasyarakatan yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, dari pengalaman subjek atau pelaku. Ini biasanya yang digunakan oleh para pengkaji lintas agama atau studi apa komparatif agama atau comparative religion, yang mana mereka melihat agama itu dari sudut bagaimana seseorang itu memiliki apa yang disebut sebagai apa religious experiment atau experience, yaitu bagaimana seseorang itu memiliki pengalaman di dalam sesuatu hal yang diyakini sebagai kebenaran. Kemudian yang ketiga, para ulama Islam ketika mendefinisikan agama itu dilihat pada tatanan normatif. Yang mana tatanan normatif ini yang digunakan oleh majelis tarjih di dalam mendefinisikan agama. Jadi dari model tiga model pendekatan dalam memahami agama, kalau kita lihat definisi agama yang dikembangkan oleh majelis tarjih di HPT kita, itu lebih sudut pandangnya dari tatanan apa? Normatif. Ya, maksudnya apa tatanan normatif itu? Suatu kerangka tatanan normatif yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada manusia untuk mencapai kebajikan hidup. Artinya nanti agama itu lebih dilihat bahwasanya agama itu adalah sebuah gadget di dalam apa? Kehidupan. Itu yang sifatnya lebih apa? Normatif. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat definisi agama di dalam HPT kita, definisi agama itu bisa ditemukan di apa? Kitabu al-Masail al-Khams, yaitu kitab lima masalah atau masalah lima. Ini yang disebut sebagai paradigma pemikiran apa?
Muhammadiyah. Ya, kalau kita lihat semua pemikiran atau istilah yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu nanti bisa ditemukan landasannya di masalah kelima. Tapi kita saat ini akan coba lihat tentang apa definisi agama. Masalah kelima itu apa saja? Yaitu mabuddin, apa itu? Agama. Yang kedua apa? Mahya, dunia, apa itu? Dunia. Kemudian yang ketiga mahyal ibadah, apa itu? Ibadah. Kemudian yang keempat mahwasabirullah, apa yang disebut dengan sabirullah. Yang kelima apa yang disebut dengan kias atau mahwas kias, apa itu kias. Dan kalau kita lihat di sini pada definisi agama, maka agama itu didefinisikan secara khusus dan secara umum. Yang pertama kita coba lihat ad-din, ad-dinu al-islami alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'a bihi as-sunnatu as-sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahu. Ini berarti apa? Definisi agama secara khusus, yaitu mencoba mendefinisikan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dijelaskan bahwasanya yang disebut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran dan apa yang dijelaskan di dalam Sunnah As-Sahihah. Artinya Muhammadiyah berbicara tentang sumber agama itu. Nah, kenapa kok perlu dijelaskan tentang sumber agama? Karena ketika itu yang menjadi problem di masyarakat kita, bahwasanya banyak amalia-amalia yang terjadi di masyarakat ternyata tidak ditemukan apa sumbernya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika paham madhab itu mulai berkembang di Indonesia dan semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada, maka Muhammadiyah mencoba menawarkan bahwasannya agama itu harus didasarkan pada sumbernya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ternyata ketika cara beragama itu langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, itu menjadikan cara beragama kita menjadi apa? Mudah. Nah, kenapa kok mudah? Ya kalau kita perhatikan berbagai macam ritual yang ada di masyarakat ketika itu, dari ritual pasca kematian dan ritual-ritual yang lainnya, itu kan dari tinjauan, misalnya dari tinjauan sosiologi pun itu juga sebuah tatanan yang mungkin di satu sisi apa ya, menjadikan manusia kumpul, tapi di sisi yang lain apa membebani apa masyarakat. Itu yang dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan pada waktu awal. Jadi Bayi Ahmad Dahlan ketika melihat ritual pasca kematian itu tidak langsung mengkritiknya dari sumber hukumnya, tetapi bagaimana orang yang meninggal, keluarganya meninggal, kemudian dibebani dengan berbagai macam apa ritual secara sosiologi dan mungkin ekonomi kan juga apa membebani. Itu yang dikritik oleh Bayi Ahmad Dahlan ketika itu. Artinya ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, sumber agama itu Quran dan Sunnah, menjadikan cara beragama kita semakin apa mudah. Kemudian dijelaskan isi agama itu apa? Nanti ada tiga al-awamir, yaitu apa? Perintah-perintah, wan-nawahi, yaitu larangan-larangan, wa irsyadah, dan petunjuk-petunjuk. Artinya agama itu ada tiga komponen atau ada tiga isi. Yang pertama adalah perintah, sholat, zakat, puasa itu adalah bentuk apa? Perintah. Kemudian nawahi, yaitu larangan. Kita tidak boleh apa memakan riba, tidak boleh berzina, tidak boleh apa mendzalimi orang yang lain. Orang lain itu yang disebut apa? Nawahi. Tapi juga di dalam agama ada yang disebut
dengan al-irsyadat, yaitu petunjuk, bagaimana manusia itu mendapatkan petunjuk ketika memahami baik ayat kauniyah maupun ayat apa? Ayat Qur'aniyah. Ketika manusia itu membaca Al-Qur'an, ketika berbicara, misalnya Al-Qur'an ketika berbicara tentang penyembelian, yaitu perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, bagaimana terjadi dialog? Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan itu harus apa? Didiskusikan dan dimusyawarahkan. Artinya kan terjadi dialog antara ayah dengan anak. Tidak berarti Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih Ismail tidak langsung apa? Disembelih secara apa? Secara frontal, tetapi terjadi diskusi bagaimana Nabi Ibrahim mencoba meyakinkan bahwasanya mimpinya itu sebuah mimpi yang benar. Ini kan yang disebut apa? Irsyadat. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar dan seterusnya, ini berarti apa? Ada irsyadat bagaimana manusia itu mencoba memahami alam semesta. Yang tujuannya apa? Lisolahil ibad, untuk kebaikan hamba. Artinya semua syariat kita itu endingnya harus lil maslahah, yaitu untuk maslahah dunia wa ukhrawum, baik masalah keduniaan maupun masalah akhirat. Ini penting. Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama langsung menjelaskan bahwasanya agama itu endingnya adalah maslahah. Ini nanti yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i di dalam apa? Maqasid Asy-Syari'ah, ada lima itu. Agama datang untuk memproteksi jiwa. Ketika Al-Qur'an mengatakan apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh dirimu. Ini artinya agama apa? Ingin memproteksi jiwa. Ketika Al-Qur'an mengatakan wala taqrabuz zina, ini artinya apa? Agama datang ingin memproteksi apa? Hifdzun nasl, yaitu keturunan. Ketika agama ingin mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adafan mudhaafa, wahai orang-orang yang beriman jangan engkau memakan riba secara berlipat ganda. Kenapa kok riba itu diharamkan? Karena agama ingin apa? Memproteksi harta dan sebagainya. Ini artinya semua syariat itu endingnya adalah untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Ini yang disebut dengan definisi agama secara khusus. Kemudian juga HBT kita apa? Menjelaskan bahwasanya ada definisi agama secara umum, yaitu agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sehingga agama itu hanya satu, yaitu dinullah atau dinul anbiya fis-sama'i wal-ard dinun wahidu. Agama para nabi baik di langit dan di bumi itu satu agama. Nah, sehingga HPT juga apa? Mendefinisikan agama secara umum. Kalau kita coba lihat di sini, ad-dinu huwa ma syara'ahu 'ala lisani anbiya'ihi. Agama itu apa yang disyariatkan Allah melalui lisan para nabinya. Ini isinya nanti sama, awamir wa nawahi wa irsyadat li shalahil ibad dunyahum wa akhirahum. Artinya di sini Islam itu memiliki dua makna. Makna yang umum, Islam yang diajarkan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad yang esensinya ya semuanya tauhid. Kemudian esensinya agama yang diajarkannya yaitu ada tiga tadi. Ada awamir, ada nawahi, ada irsyadat. Kemudian semua ajaran agama yang dibawa oleh para nabi itu membawa aspek apa? Maslahah di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita perhatikan ini yang sudah kita bahas tadi, yaitu bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan Islam ini secara apa? Secara umum.
Kemudian ini Islam secara apa? Khusus. Ya. Kemudian ini saya coba apa loncat saja, kita ambil poinnya saja. Kalau kita lihat bahwasanya orientasi pemahaman agama dalam Muhammadiyah itu adalah Islam berkemajuan. Ini sebagaimana yang kita coba apa yang sudah kita banyak dengar bahwasanya Islam yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Ini bukan berarti Muhammadiyah ingin mencoba menyaingi Islam apa? Nusantara. Tetapi Islam berkemajuan itu sudah memiliki akar di dalam apa yang dikembangkan oleh Bayi Ahmad Dahlan. Bayi Ahmad Dahlan itu sering menasihatkan apa kepada muridnya, dadiyo awakmu kiai sing kemajon lan aja kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Itu yang diajarkan oleh Bayi Ahmad Dahlan kepada para muridnya, dadiyo siro kiai sing kemajon. Kiai sing kemajon itu apa? Kiai yang melek perkembangan zaman. Cara beragama orang Muhammadiyah itu harus modern, update, dan tidak tradisional atau terbelenggu kepada pemahaman-pemahaman agama yang sifatnya itu tidak progresif. Artinya cara beragama yang tidak kontekstual, yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga jargon yang dibawa oleh Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu maksudnya apa? Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, ini sebagaimana yang kita lihat di pasal keempat anggaran dasar Muhammadiyah, ADM Muhammadiyah. Yang kedua, Islam berkemajuan itu artinya bersifat moderat dalam memahami agama. Misalnya dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah itu lebih mengedepankan cara beragama dengan melalui tajdid secara apa? Purifikasi, yaitu mencoba memahami akidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dalam masalah ibadah mahdhah mencari format ibadah yang sesuai atau mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian dalam bidang akhlak, mengikuti nilai-nilai ajaran yang universal, yaitu yang dibawa oleh Nabi. Nabi apa? Diutus innama apa? Bu'ithu li'utammimal maka lima akhlak. Sesungguhnya Nabi itu diutus untuk apa? Bagaimana menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak itu sudah ada, tetapi Nabi tidak membuat akhlak yang baru, tapi apa? Mencoba melengkapi akhlak-akhlak yang sudah ada, yang akhlak itu yang baik. Dan nilai-nilai akhlak situasional dan lokal ini juga diperhatikan, sehingga sebenarnya Muhammadiyah kalau dibilang sebagai gerakan anti adat dan budaya itu tidak salah. Itu salah. Bahasanya Muhammadiyah itu tidak anti adat dan budaya, tetapi Muhammadiyah itu meletakkan adat dan budaya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fungsinya. Fungsinya. Ketika adat dan budaya itu kontradiktif dengan agama, maka perlu untuk dilakukan apa? Pembenaran. Tetapi ketika sesuai tidak ada kontradiktif dengan agama, maka itu tidak apa? Apa? Nanti kita juga lihat beberapa istiadat Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu kalau dibilang sebagai kelompok yang dikit-dikit membid'ahkan juga tidak. Karena yang dibid'ahkan oleh Muhammadiyah itu tentu yang sudah jelas tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Tetapi di muamalah duniawiyah Muhammadiyah lebih apa? Lebih fleksibel dan longgar. Sehingga tidak semua apa? Adat dan budaya di konteks modern ini semuanya adalah bid'ah. Kemudian dalam bidang muamalah duniawiyah memahaminya secara apa? Dinamis. Artinya nanti Muhammadiyah membolehkan penetapan bulan Qomariyah dengan apa? Hisab. Meskipun tidak ditemukan apa? Dalil secara eksplisit Nabi mengatakan sumu bil hisab, puasalah kamu dengan hisab. Tapi yang ada sumu li ru'yatihi wa aftiru
لرؤيته وإن غم عليكم فأقبلوا إدة شعبان ثلاثين يوما. Nah, kenapa kok Nabi mengatakan sumu lirukyatihi atau birukyatihi? Ini karena apa? Sesuai dengan konteks zaman yang ada di zaman Nabi. Ketika Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahzun, sebagai umat yang ummi, bagaimana Nabi mengajurkan penggunaan apa? Hisab. Kan tidak mungkin. Ummiyatun itu kan umat yang la taktubu wala taqra, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Bagaimana kok digunakan apa disuruh untuk menggunakan hisab? Jelas tidak mungkin. Nah, sehingga Nabi lebih menggunakan pendekatan tradisional konvensional dalam penentuan bulan qamariyah. Tapi dalam konteks modern, ketika umat Nabi ini sudah tidak menjadi umat ummiyatun, tapi umat yang beradaban, umat yang menguasai teknologi, maka penggunaan ru'yah itu perlu dikaji ulang, sehingga Muhammadiyah menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan burhan, yaitu boleh menggunakan hisab. Nanti kita coba lihat. Nah, kemudian yang kedua yaitu wawasan tajdid. Di dalam Muhammadiyah, tajdid itu memiliki dua arti. Yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid atau pembaruan dalam bidang akidah dan ibadah, ini tajdidnya bermakna apa? Pemurnian atau purifikasi. Yaitu maksudnya apa? Mengembalikan kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, sehingga akidah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, nanti kalau kita coba lihat kitab iman kita, maka dijelaskan sumber akidah itu harus Al-Quran dan sunnah as-sahihah, yaitu sunnah yang sahih. Kemudian juga dalam ibadahnya, maka HPT kita menjelaskan bahwasanya sumber ibadah itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga keputusan langsung pada apa dalil hukum. Karena tajdid di sini dalam arti apa melakukan pemurnian atau purifikasi. Kemudian dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid itu artinya mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Muamalah duniawiyah itu apa? Kalau dalam definisi tajdid kita yang disebut dunia ad-dunya itu apa? Wal umur allati lam yub'ats li ajliha al-ahya, yaitu segala perkara yang bukan menjadi tugas nah. Artinya muamalah duniawiyah ini kembali pada hukum asal al-aslu fil muamalah fil muamalati apa al-ibahah atau al-aslu fil asya apa al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Akhirnya tajdid yang dikembangkan adalah dinamisasi sesuai dengan konteks zaman yang mana kita hidup. Dalam bidang akidah, kita coba lihat dan bahasa spesifik. Dalam bidang akidah, tajdid itu apa? Pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur TBCS, yaitu apa? Tahayyul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Ya, contohnya ini banyak. Dan bahkan sejak zaman Bayi Ahmad Dahlan, Bayi Ahmad Dahlan sudah getol apa? Bagaimana menanamkan akidah yang benar bagi umatnya ketika itu. Kemudian di masa Muhammadiyah kita coba lihat, kenapa kok pimpinan di Muhammadiyah itu pimpinannya jumlahnya 13. 13 pimpinan itu bukan berarti tidak memiliki makna filosofi, tetapi ini ingin menunjukkan bahwasanya Muhammadiyah
ingin melakukan purifikasi di dalam masalah apa? Akidah. Yang mana angka 13 itu identik dengan apa? Kris. Walati. Dengan apa? Walati. Dengan angka kesialan. Ya, walati kesialan. 13 itu kan unlucky number. Angka kesialan. Sehingga di hotel pun dari 12 langsung 14. Pesawat terbang kursinya dari 12 langsung 14. Gak ada yang apa mau ditempatkan di kursi angka 13. Tapi ketika Muhammadiyah mengatakan atau menetapkan bahwasanya jumlah pimpinan, anggota pimpinan itu 13, ini kan seolah-olah Muhammadiyah menantang sial. Tapi dibuktikan ternyata meskipun jumlah pimpinan Muhammadiyah itu 13, Muhammadiyah tidak sial tetapi semakin apa? Sukses. Nah, ini kan berarti melawan mitos angka 13. Kemudian yang berikutnya yaitu pemurnian dalam bidang ibadah, yaitu apa? Menggali tuntunan yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah Nabi. Tetapi ya Allah harus dicatat tanpa menafikan adanya variasi atau pluralitas atau tanawu dalam kefiatil ibadah, yaitu di dalam tata cara ibadah. Contohnya apa? Ada varian bacaan iftitah di dalam sholat. Meskipun tajdid dalam masalah ibadah itu kan tadi apa? Mencoba menggali tuntunan yang paling mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang paling sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi apa? Tanpa menafikan adanya variasi atau pluralitas atau tanawu dalam kaifiat ibadah. Ini istilah baru ya. Di Muhammadiyah ada istilah tanawu fil ibadah. Boleh melakukan ibadah meskipun tata caranya itu berbeda, tetapi apa? Dasarnya harus sahih. Contohnya apa? Doa iftitah kita sampai sekarang yang sudah diputuskan ada berapa? Ada lima. Ada tiga. Di kitab sholat 1929 sudah ada tanawu fil ibadah dalam doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id sama kathiro sama wajah tuh. Meskipun ini gak populer, padahal 1929 sudah ada wajah tuh, hanya saja panjang wajahnya. Kemudian di Munas Larji ke-29 di Jogja tahun 2015 ditambah lagi yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathiro wa subhanallahi bukrotaw wa asila. Itu juga hadisnya sahih. Berarti artinya kita boleh memilih kan ini. Di antara apa? Tiga doa iftitah ini dan semuanya sah diajarkan di lingkungan Muhammadiyah. Meskipun masih banyak lagi doa-doa iftitah yang lainnya, tetapi dalam konteks bermuhammadiyah paling tidak ada tiga itu yang boleh di ajarkan di lingkungan Muhammadiyah. Hafal. Gimana? Belum membaca terhafal. Belum hafal. Kalau belum hafal ya dihafalkan. Kemudian ya contohnya banyak. Tentang salam. Kita salam itu ada dua varian. Boleh salam secara lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Itu sudah 1929, kemudian 1972 itu disoal hadisnya sahih atau tidak kan? Ternyata dikaji lagi oleh Majelis Tarjih, hadisnya itu ternyata apa? Bukan riwayat fard ya, bukan riwayat satu perawi, tapi banyak riwayat atau min iddati turuq. Artinya salam kita lengkap itu punya dalil, dalilnya juga kuat. Kemudian 2010 di Malang di Monas tadi yang ke-27 dikaji lagi, yaitu penukilan hadis riwayat Abu Dawud dari Wa'il ibn Hujr yang disebutkan di dalam Bulughul Maram itu
penukilannya betul atau tidak. Dikaji lagi ternyata dibuktikan dari 3 manuskrip dari cetakan Sunan Abi Dawud semuanya apa? Mengatakan salam itu lengkap baik ke kanan maupun ke kiri. Tetapi hadis-hadis yang menjelaskan salam itu assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh itu hadisnya lebih banyak perawinya. Akhirnya apa? Dikatakan dua-duanya boleh dilakukan di lingkungan Muhammadiyah. Ini contoh apa? Tanawufil ibadah. Demikian juga misalnya baca basmalah bagi imam di sholat jahriyah itu apakah jamron atau siron? Meskipun secara umum di lingkungan Muhammadiyah yang populer itu siron, tetapi di putusan takjil sekarang itu boleh dipilih dua-duanya, boleh siron, boleh jahron. Dalam konteks sekarang yang baca jahron itu bukan berarti Muhammadiyahnya tidak kuat ya, atau tidak tahu takjil, tetapi takjil membolehkan dua-duanya. Itu di putusan yang terakhir ini. Ini contoh adanya apa? Tanawufil ibadah selama hadisnya sama-sama sahih. Kemudian dalam bidang muamalat duniawiyah, tajdidnya tadi kita katakan bahwasanya tajdidnya bersifat apa? Dinamisasi. Bagaimana memahami agama ini sesuai dengan konteks zaman yang mana kita hidup saat ini. Ya, contohnya tadi adalah penentuan awal bulan Qomariyah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada hadis yang eksplisit menjelaskan bahwasanya Nabi itu memerintahkan apa? Kita berpuasa itu dengan hisab. Tetapi dipahami oleh Muhammadiyah, hadis tentang ru'yah itu sesuai dengan konteks zamannya Nabi. Dalam konteks sekarang bisa berkembang karena penentuan bulan Qomariyah itu bukan wilayah ibadah, bukan wilayah apa? Ta'ab budi, tapi ta'ab kuli. Ta'ab budi itu sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, tidak bisa dirasionalitaskan. Kalau ta'ab kuli itu bisa dirasionalitaskan. Ini kan seolah-olah Muhammadiyah itu keluar dari pendapat ulama dari lintas madhab. Siapa di antara ulama madhab yang empat yang bilang puasa dengan hisab itu boleh? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tapi bagaimana kalau Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena Muhammadiyah melihat bahwasanya yang taat budi itu puasanya. Kalau penentuan awal bulan itu namanya ta'ab kuli, boleh berkembang sesuai dengan zaman. Tapi kalau puasanya berkembang itu salah. Artinya kalau dulu dipahami puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau sekarang kita kan kerja siang, daripada puasa itu menyebabkan etos kerjanya semakin rendah, kita ganti waktu puasa itu malam, itu enggak boleh. Karena itu ibadah makdoh, tidak boleh diijtihadi. Tapi kalau masalah penentuan bulan Qomariyah itu berkembang sesuai dengan konteks zaman. Kemudian berikutnya, contoh kepemimpinan wanita. Bolehkah wanita menjadi pemimpin? Secara umum di lingkungan Muhammadiyah sudah tidak ada masalah. Kepala sekolah boleh dari wanita. Direktur rumah sakit boleh dari wanita. Ini sudah dibahas di Muhammadiyah, yaitu di putusan Karjo 1976 di Garut. Di dalam buku yang sudah dipublish kecil, namanya Adabul Mar'ah fil Islam. Apakah kepemimpinan wanita itu tidak kontradiktif dengan hadis Nabi apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Lan yufliha, tidak akan apa? Beruntung. Kalau dalam bahasa Arab lan itu kan apa? Linafilil istiqbal.
untuk menunjukkan, meniadakan sampai akan datang. Kalau ulah nyufliha qaumun, ya tidak akan pernah beruntung. Lan nyufliha qaumun, suatu kaum itu tidak akan beruntung walau akrahum apa imra'atan, yang mana mereka mengangkat wanita itu sebagai pemimpin. Hadis ini dalam pandangan Muhammadiyah tidak dibaca secara netral. Kenapa kok tidak? Sabda Nabi itu dipahami sesuai dengan konteks zamannya. Yang mana sabda Nabi ini kan diucapkan oleh Nabi ketika bangsa Persia itu melantik kaisar mereka atau Kisro namanya dari wanita. Dalam masa Nabi, seorang wanita itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Kok tidak bisa? Secara psikologi dan sosiologi pun masyarakat tidak belum menerima. Di zaman Nabi saja ketika bayi itu perempuan lahir di kubur hidup-hidup, Umar bin Khattab kan melakukan wa'dul banat, penguburan wanita secara hidup-hidup. Bagaimana seorang pemimpin dari kelompok wanita secara sosiologi kemasyarakatan pasti tidak bisa diterima. Artinya ketika Nabi mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, itu yang ingin dinafikan Nabi itu kapasitas pemimpin. Maksudnya apa? Ketika pemimpin itu diserahkan kepada orang yang tidak memiliki profesionalitas dan keahlian di bidangnya. Dalam konteks zaman Nabi memang wanita itu tidak diterima, tapi dalam konteks sekarang ketika wanita secara pendidikan juga hampir sama dengan laki-laki dan status wanita juga tidak jauh dengan laki-laki, maka pemahaman lan yufliha qaumun itu dipahami sesuai dengan hadis idza usdal amru ila ghairi ahlihi famtadhir asfar. Apabila perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Artinya ketika wanita itu menjadi pemimpin dan dia memiliki profesionalitas dan keahlian, itu diperbolehkan. Dalam konteks modern, meskipun laki-laki, tapi kalau enggak ahli juga haram kita memberikan kedudukan atau jabatan. Mungkin sampai itu ya. Dan waktunya sudah selesai. Kita coba kembangkan di tanya jawab saja biar biar hidup suasana ya. Monggo silakan. Modern. Di antara
Dan Nabi mengatakan tadi lan yufliha qaumun walau akramum imra'atan. Karena apa tadi? Secara sosiologi dan dalam zaman Nabi wanita itu tidak mungkin bisa diterima sebagai apa? Pemimpin atau menduduki jabatan publik. Dan secara pendidikan pun di zaman Nabi wanita itu apa? Secara umum tidak memiliki pendidikan sejajar dengan laki-laki, kecuali beberapa wanita, diantaranya Aisyah. Kalau Aisyah ini luar biasa. Aisyah sendiri kan pernah memimpin pasukan perang itu, melawan siapa? Ali ibn Abi Thalib. Perang yang disebut sebagai Mauki apa? Al-Jamal, yaitu perang unta itu kan Aisyah kan yang memimpin kan gitu. Nah, hadis tadi dibaca secara kontekstual. Nabi itu sebenarnya tidak menginginkan, bukan berarti tidak menginginkan wanita menduduki jabatan publik, tapi pada saat itu wanita dianggap tidak bisa diterima di kalangan masyarakat ketika menjadi apa atau menduduki jabatan publik. Yang kedua dari segi pendidikan, secara umum wanita tidak selevel laki-laki ketika zaman Nabi. Artinya ini dicocokkan dengan hadis Nabi apa inahu sedal amru ila bayri ahlihi apa faktadir sah, apabila perkara itu diserahkan bukan pada orang yang profesional maka tunggu saat ganjuran. Di dalam Islam, Islam itu prinsip yang ingin diangkat bahwasanya agama itu membawa kemaslahatan. Di antaranya ada prinsip yang disebut apa musawah. Musawah itu apa? Equality between men and women, itu apa? Persamaan laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran sendiri kan mengatakan apa? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin, kan gitu. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia apa? Mukmin. Artinya ketika orang bisa menduduki kedudukan jabatan publik bermanfaat kepada orang lain, dia berpotensi beramal soleh kan? Berpotensi yang beramal soleh kan? Artinya wanita juga boleh beramal soleh. Itu yang digunakan tadi. Nanti kita bahas secara detail ya, di pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana tentang hukum safar karena wanita itu bepergian? Memang masalah itu pernah dibahas di masa yang syarikat di masalah beberapa masalah yang ada di HPT, yaitu tentang masalah safaril mar'ah, yang mana di sana dijelaskan hukum asalnya wanita itu apa, tidak boleh bepergian masih rata yaumil khasaidah, bepergian lebih dari satu hari atau lebih kecuali apa illa ma'ati mahramin, kecuali bersama mahramnya atau bersama apa suaminya. Itu hukum asalnya dan hadisnya banyak ya. Misalnya la yahillu limra'atin tusafiru masirata yawmin illa ba'ati mahramin biha. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya wanita itu tidak boleh berpergian lebih dari satu hari kecuali bersama mahramnya. Hadis ini juga bepergian wanita itu masalah ibadah atau muamalah. Bisa memahami tadi loh. Kalau ibadah itu tajdidnya purifikasi, kalau muamalat artinya dinamisasi. Saya sekarang tanya, wanita berpergian itu masalah ibadah atau masalah muamalat? Masalah muamalat. Kalau muamalat tajdidnya purifikasi atau dinamisasi? Dinamisasi. Nah, jadi berpergian wanita itu masalah muamalat. Kenapa kok Nabi mengatakan wanita tidak boleh bepergian lebih dari satu hari? Masyarakat yang ada di zaman Nabi itu masyarakat apa? Masyarakat apa?
kepada pasien kira-kira berbahaya nggak dalam konteks keberatannya? Berbahaya nggak? Ya jelas berbahaya. Sehingga muncul hadis tadi, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita usafiru masirata yaumin illa ma'a bi mahramin biha, kecuali bersama mahramnya. Tapi dalam konteks sekarang, ketika stabilitas nasional itu ada, keamanan juga terjamin dalam konteks modern ini, itu ketika wanita bepergian lebih dari satu hari, itu bisa berbahaya kan terhadap kehormatannya? Bisa ya, bisa enggak? Kita semayan berdarah, Pak. Bisa ya, bisa. Bisa tidak. Sehingga kesimpulan majlis tadi apa? Tidak apa-apa wanita itu pergi lebih dari satu hari, tetapi syaratnya harus apa? Ma'amunin. Harus ada keamanannya meskipun tanpa mahram. Tapi selama tadi syaratnya harus betul-betul dalam konteks sekarang, misalnya istrinya jenengan dinas atau apalah keluar kota untuk melakukan dalam rangka pekerjaan atau penelitian atau apalah gitu, yang secara umum ada teman wanitanya atau tempatnya itu jelas, hilangnya juga jelas, apa-apanya jelas, itu kan bukan dia lebih dari satu dari, apakah itu haram? Dalam konteks semacam itu, majelis tarjih berkesimpulan kalau adanya keamanan sebagaimana konteks sekarang, maka itu tidak haram. Nanti kita coba lihat di fatwa tarjih. Bagaimana haji seorang wanita tanpa mahram? Itu hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Karena haji itu secara umum ada teman wanitanya, kemudian ada masmul atau orang yang atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga jamaah haji, sehingga haji tanpa mahram itu dalam pandangan Muhammadiyah diperbolehkan. Kenapa? Karena keamanannya itu bisa dipastikan terjamin. Itu kalau tanggung semacam itu Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.